Seorang pria berinisial F, 29 tahun, diduga menjadi korban pengeroyokan di Jalan Kebo Iwo, Gang Danau Tawar, Padang Sambian, Kaci Denpasar pada Jumat 13 Oktober dini hari. Bahkan barang berharga miliknya ikut raib. Kejadian ini dilaporkan korban ke aplikasi polisi Banjar Hebat. Kasihumas Polresta Denpasar AKP Gatot Sukadi menerangkan, peristiwa ini bermula ketika korban sehabis mentransfer uang di ATM. Selanjutnya pria itu pulang melalui Jalan Kebo Iwo, namun sesampainya korban di Gang Danau Tawar sekitar pukul 2, dia melihat sekelompok orang. Tiba-tiba saja F dikeroyok oleh orang-orang tak dikenal tersebut. Lalu para pelaku melarikan diri. Akibat tindak kekerasan tersebut, korban mengalami luka lecet dan memar. Barang korban juga hilang seperti tas lempang, berisi dompet, surat-surat penting, dan kunci mobil, kemungkinan diambil juga oleh pelaku. Laporan tersebut langsung ditindaklanjuti polisi Banjar Umek Lungkung, Desa Padang Sambian Kaje, yaitu IKD Agus Widiatmika. Ia bersama Pawas, Padal, Piket, Opsnal, Polsek Denpasar Barat, beserta Ketua Pecalang mendatangi TKP untuk mengecek kebenarannya. Sesampai di lokasi, petugas mendapati korban yang terluka. Sehingga polisi Banjar mengarahkan korban untuk berobat terlebih dahulu ke RS Bayangkara Trijata. Selesai berobat, F diarahkan membuat laporan polisi ke Polresta Denpasar untuk penyidikan lebih lanjut. Tim Bali Express melaporkan.